Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tips, tepatnya berbagi pengalaman lah ya, seputar mengatasi Microsoft Office Word yang lambat, lemot, loadingnya lama kalau dibuka, bahkan waktu mengetik kerjanya lama. Banyak yang bilang ini adalah dalam kondisi ngelag atau hang gitulah. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, berikut ini adalah ada tips mudah. Hanya dengan beberapa klik saja, kita bisa mengatasi semuanya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon subscribe ya. Juga aktifkan lonceng notifikasi, sehingga teman-teman nanti akan terus terupdate dengan video-video menarik selanjutnya. Sebenarnya, Microsoft Word yang lambat atau lemot itu bisa dikarenakan dengan spesifikasi komputer yang rendah atau juga bisa karena serangan virus. Nah, untuk menguji seberapa canggih tips ini, sebenarnya nggak canggih juga sih ya. Saya pernah menggunakan tips ini dan berhasil. Kita coba aja ini. Kita buka halaman atau lembar kerja Microsoft Word. Klik dua kali. Nah, lumayan cepet kan? Kita langsung saja ke pembahasan. Untuk mempercepat kinerja Microsoft Word, kita nggak perlu tips yang macam-macam. Hanya dengan beberapa klik saja seperti berikut ini. Pertama, kita klik menu File, kemudian pilih Option. Kemudian Advance. Nah, di sebelah kanan ini ada banyak sekali opsi-opsi yang bisa di checklist atau bisa di unchecklist ya. Namun kita yang kita butuhkan hanya pada menu display saja. Kita cari display. Terlewat rupanya. Nah, ini display. Yang penting buat kita adalah bagian ini yang saya tunjuk dengan mouse ini ya, disable hardware graphic acceleration. Nah, ini harus teman-teman checklist ya. Jangan dibiarkan kosong, ini harus di-checklist. Secara garis besar, ini adalah langkah-langkahnya ya. Tadi pertama kita klik File, Option, Advanced seperti di samping ini. Kemudian pilih yang kita lihat yang di bawah display. Nah, cari disable hardware graphic acceleration. Nah, sudah selesai semua, klik OK. Kita klik OK. Sekarang lembar kerja ini kita tutup dan kita coba ya. Oke, kita coba, kita buka lagi, klik dua kali. Lumayan cepat kan? Ini nggak ada lagi yang pesan not responding itu. Biasanya di sini di atas ini not responding dan ini muter terus ini mouse ini. Saya kira begitu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tunggu video-video menarik selanjutnya seputar komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.